waspadai residu yang ditinggalkan akibat pemberian dari berbagai macam multivitamin ataupun jamu-jamuan yang kita lakukan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang pada ayam-ayam kesayangan kita. Residu yang terakumulasi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang atau lama dapat memberikan efek negatif, terutama dalam hal ini adalah organ dalam, yakni mempengaruhi fungsi hati dan juga fungsi ginjal. Maka tak heran terkadang kita jumpai ayam yang notabene sedang dalam masa rawatan dan pengkondisian tiba-tiba menjadi drop fisiknya, bahkan mentalnya, dan kalau tidak beruntung rusak organ dalamnya. Oleh sebab itulah pemberian berbagai macam multivitamin ataupun jamu ini sebaiknya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi real yang ada di lapangan. Kemudian sesuai dosis atau takaran, dan perlu diingat tidak perlu berlebihan. Apalagi terutama pada ayam-ayam muda kita. Terkecuali jika mungkin kita itu mempunyai rencana dalam waktu dekat, ayam-ayam muda tersebut akan kita bawa turun jalan-jalan sehingga perlu segera kita kondisikan. Ambillah contoh untuk ayam muda adalah multivitamin B kompleks, baik itu vitamin B kompleks yang oral ataupun yang injeksi. Untuk pemberian vitamin B kompleks injeksi seperti contohnya yang ada dalam video ini, pemberian dan dosisnya secara umum adalah 0,25 mili atau 0,25 cc per 1 kg berat badan. Nah, untuk ayam-ayam muda, sebaiknya kita kurangi dosisnya menjadi 0,20 mili atau 0,20 cc saja. Dan pemberiannya, kalau memang masih jauh ayam tersebut akan kita pakai untuk turun jalan-jalan, maka pemberiannya cukup antara 10 hari sampai 2 minggu sekali saja. Atau mungkin bahkan jika kondisi ayam itu sudah bagus, dalam artian ayam itu sudah sehat, nafsu makannya sudah bagus, dan juga bobotnya itu sudah lebih dari ideal atau ideal, maka pemberian vitamin B kompleks ini tidak perlu kita berikan lagi. Atau simpelnya, vitamin B kompleks injeksi ini hanya diberikan pada ayam muda jika kita merasa nafsu makan ayam tersebut terlihat menurun, bobotnya belum ideal atau jauh dari kata ideal, dan jika ayam muda ingin segera kita kondisikan untuk dibawa jalan-jalan. Contoh berikutnya dari multivitamin untuk ayam muda adalah kalsium laktat, atau mungkin lebih mudahnya kita sebut saja dengan kalsium. Sama halnya seperti multivitamin B kompleks, untuk pemberian kalsium juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Buang jauh-jauh mindset, ayam jika diberikan kalsium yang banyak akan membuat menjadi lebih tinggi, tulangan lebih kokoh, padat, dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor yang tidak bisa kita lepaskan atau kita abaikan begitu saja untuk membuat ayam itu mungkin katakanlah posturnya lebih tinggi, tulangannya kokoh, padat, dan lain sebagainya. Yakni jangan lupakan atau jangan kita lupakan faktor genetik atau bawaan yang selalu diturunkan oleh baik itu pejantan ataupun indukannya pada anak-anaknya atau generasi penerusnya. Terus kemudian ransum pakan dan juga faktor lingkungan. Pemberian kalsium pada ayam, terutama pada ayam muda, itu hanya membantu beberapa persen saja dari sekian banyak persen yang berperan dalam membentuk dan membuat ayam untuk menjadi lebih tinggi, tulangannya lebih kokoh, dan juga lebih padat.
Sama halnya seperti multivitamin, jamu-jamuan pun juga sama. Meskipun mungkin jamu tersebut berbahan herbal ataupun alami, pemakaian ataupun pemberiannya juga tidak perlu terus-menerus atau mungkin setiap hari dan dalam jangka waktu yang panjang. Ingatlah bahwasanya residu yang ditinggalkan oleh akibat pemberian vitamin atau jamu yang kita berikan pada ayam, terutama pada ayam muda, secara terus-menerus dan setiap hari atau dalam jangka waktu yang lama atau panjang, pasti akan terakumulasi dan akan mempengaruhi serta memperberat kinerja organ dalam. Dalam hal ini yakni hati dan ginjal, sehingga bisa berakibat kurang bagus ke depannya. Sekian dan terima kasih.